lakukan oleh Hazrin kepada Duki Resedara. Apa yang pertama ini bila dia kedua tim sebelah akan memberikan saling memberikan salam hormat kepada masing-masing pemain dan tim wasit kami. Baik, kebelakang batas ketujuh ke tengah lapangan pertandingan. Babak yang pertama adalah Zulfan Effendi, asisten wasit satu dan pengawas pertandingan Abdul sebagai penentu lapangan pertandingan. Silakan kedua tim sebelah sana bergantian untuk mengambil Ajain Trey, Mr. Tri, Mr. Islam Rozi, Vice Assistant Referee, Mr. Suryawan, Asisten Referee, and Mr. Abdul Aziz Madani, Scrum Asisten Supervisor. Baik, saya menonton kembali lagi nomor punggung 5 di sana Arkan. Masih Arkan, bawa Eling, maksudnya yang dituju, masih Eling. Masih masih dengan santai saja Eling. Dan nomor punggung 5, saudara, dan Arkan di sana. Kenalkan saja, masih Adi di sana, kerjasama balik ke belakang, dapat dicandu saja, kerjasama yang cukup baik, masih nomor punggung 20 di sana, 20 masuk kami, namun apa yang terjadi, dapat diantisipasi oleh penjaga gawang, jauh ke depan kepada Eling, masih Eling di sana, di sektor sebelah kiri, Eling sendiri di Eling, masih Eling. Sapu saja Eling di sektor ke belakang, tambuk saja penyelamatan dilakukan oleh pertahanan lini belakang Budi Tahit. Coba melakukan terobosan di sektor sebelah kiri, masih Budi Tahit di sana, sendiri dia dibayang-bayang oleh Arkan. Arkan dapat menguasai bola, coba merebut menguasai bola Bagas, masih Bagas di sana. Umpan tarik ke belakang Bagas kepada nomor punggung 6 pertahanan lini belakang dari Ismail Epa. Eling coba Eling membangun serangan di sisi sebelah kiri. Eling langsung ke depan. Eling terobosan dasar yang dilakukan Eling, masih dapat antisipasi. Ada apa yang terjadi, maju bukan suatu pelanggaran saudara, masih dapat antisipasi oleh Mujitahi di sana. Mujitahi terobosan dilakukan kepada Alfianto di sana. Alfianto masih bola. Alfianto apa yang terjadi, antisipasi terhadap saja. Apa yang terjadi? Kita lakukan saja, terobosan ke depan. Dan terobosan ke depan, nomor punggung 22. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apakah akan diberikan? Tidak sempurna melakukan serangan. Saudara-saudara, umpan yang diberikan Budi Tahir. Pasti Budi Tahir. Apa yang diberikan, bukan tidak akurat, saudara-saudara. Jauh ke depan ya. Maksudnya kepada nomor punggung Alfianto di sana. Asis serangan coba dibangun di sisi sebelah kanan saudara. Umpan maksudnya nomor punggung 15 harus melepas ke depan. Dia pun terjadi nomor 15 dalam. Diki, Diki luar biasa. Diki menyambut umpan yang cukup baik dari nomor punggung 8 Franky. Kedua kalinya Diki telah membayar saudara-saudara. Apa yang dilakukan di serangan yang pertama kali ini, Diki langsung saja mengambil tembakan yang cukup keras di sisi sebelah kanan penjaga gawang Adnan. Dan masih Adi coba Randy
Cabang Bangun terobosan dilakukan kepada nomor punggung 4 Franky di sana. Masih Franky sendiri dari sisi sebelah kiri, masih Franky. Bukan kerja sama maksudnya. Salah umpan Franky. Masih dapat dikuasai terus saudara. Masih apa yang menguasai bola di sisi sebelah kiri. Kita lagi saja dapat direbut kembali. Masih Adi di sana. Adi di sisi sebelah kanan Adi. Kita lagi saja Adi. Aku tidak Adi. Masih Adi. Adi Agung. Dapat direbut Agung. Apa yang? Masih apa yang? Masa bola umpan kepada Eling. Masih Eling. Oh, terlepas Eling. Pasarnya tidak baik kepada Adi. Di sekolah sebelah kanan Adi. Tembakannya Adi terlalu lama Adi. Apa yang terjadi? Puji Tahid terlalu belakang Puji Tahid. Umpan pendek yang diberikan Marta. Masih tak coba malu pergerakan. Dapat yang disempati oleh Agung. Apa yang terjadi? Masih terangan balik belakang oleh Puji Tahid sendiri. Dan Puji Tahid dengan batu melewati dua. Apakah Allah lebih oleh Puji Tahid? Luar biasa. Saudara-saudara. Oleh Puji Tahid. Namun pemain depan dari PS Putra Agani tidak ada yang membantu saudara-saudara. Bagaimana? Masih Marta. Satu ke depan kepada Diki. Masih Diki. Koma mengambil serangan di sisi kiri Diki. Masih Diki. Satu ke depan Diki. Amun saja. Oke, terjadi saudara-saudara. Marta. Apa yang terjadi Marta? Buru-buru Marta untuk mengambil kesempatan. Padahal sedikit saja ketenangan dirilis oleh Marta. Kita tidak tahu saudara-saudara apa. Tarik ke belakang kepada Eling. Bersama kepada Apeng di sana. Masih untung 20. Apa yang terjadi? Aduh. Terlalu lama Adi untuk menjemput bola. Masih Eling. Satu saja ke depan. Untung 20. Ada Mujib Tahir di sana. Masih dapat diusulkan nomor punggung 6. Masih terjadi. Masih saja penyelamatan coba mengambil bola saudara-saudara. Nomor punggung Sairudi di sana. Masih Mujib Tahir. Mujib Tahir. Kenapa harus panitia memasang mister gawang Mujib Tahir? Tipis sekali Mujib Tahir. Siapa yang disalahkan tidak tahu Mujib Tahir. Jadi agen kepada Arkan maksudnya. Masih Arkan. Masih Arkan di sana. Langsung di sisi sebelah kiri ada Eling. Eling, kena dengan saja Eling. Umpan kepada Arkan. Lagi-lagi maksudnya kepada Bagas. Bagas kepada Eling. Ya sama Eling. Langsung saja shooting. Umpan datar diberikan. Pendapat dan sepasi Bagas. Masih Bagas di sana. Apukan belikan Marta di sana. Sebelah Marta di sisi sebelah kanan. Masih Marti. Lagi. Masih dilakukan Agus. Masih dapat di. Agus sepasi. Masih di depan Agus. Masih Franky di sana. Di sisi sebelah kiri Franky. Apa yang terjadi? Masih dapat dikuasai oleh Hazrin. Cukup baik. Penyelamatan bola dilakukan oleh Hazrin kepada Alfianto di sana. Coba Roni mengganggu pergerakan Alfianto. Kenapa tidak Agus? Masih Agus. Terlalu lama Agus. Pada Alfianto. Masih Alfianto. Masih Alfianto. Tembakan menghasilkan tendangan dalam. Sana Budel umpannya bergembar ada Adi di sana. Apakah mampu menguasai gol Adi? Tapi dari ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ada Wahid. Budi Tahir masuk kami. Coba mengambil bola. Roni kepada Bagas. Kenapa saja? Masih Bagas. Bagas umpan kepada Arkan Bagas. Coba umpan serangan Bagas kepada Agung. Cukup baik umpan yang diberikan oleh Agung. Apa terjadi? Agung di sana. Ada Bagas. Bagas. Ada Marta di sana. Cukup barang. Apa yang terjadi? Tanduk saja. Cukup berbahaya. Umpan kepada Agung. Sebenarnya ada menyukai di sana. Masih dapat dilihat oleh Sawal. Masih ada Sawal.
apa terjadi? Begitu bantuan lakukan oleh Hazrin kepada Duki dan saudara. Apa terjadi? Masih tergeletak di sana Duki. Apa terjadi saudara? Tendangan bebas kali ini kita nantikan saja. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Bagas saudara. Tendangan saja. Tendangan bebas Bagas. Pada Iling di sana. Masih Iling. Iling depan Iling. Dapat dia berpasir saudara. Tangkapan yang cukup baik Atma. Dapat diambil alih oleh Mubi Tahir di sana. Masih Mubi Tahir. Umpan kepada Adi. Adi Adi saudara. Masih Adi. Adi kepada Adi. Apa yang terjadi? Terlalu lama Adi Tahir. Mubi Tahir sudah Bapak yang pertama ini sudah usai dan kumpulan sementara kemenangan untuk Arif Malaka dengan kedudukan 1-0. Kita lanjutkan saja di bapak yang pertama. Ya, bergantian pemain saudara-saudara. Kita lanjutkan saja berusaha jangan dihubungkan oleh saudara Sultan sudah melakukan hasil umpan dari belakang pada Agus. Masih Agus. Masih Agus ke depan Agus. Pada Adi maksudnya. Eling. Dan juga Adi. Nomor punggung 4 Randi. Apaan pertandingan Bakri. Sudah dilakukan Bakri. Lesarnya ke depan Mugit Tahit. Apakah di Mugit Tahit? Itu Mugit Tahit. Bukan bahkan mencari jawab saya. Dua saya oleh berada di belakang. Kebiasaan dilakukan di para senawi. Masih di sisi berakhir seluruh saudara. Tepatikan saja. Maju dapat dua saya. Suri ke depan. Marta. Tanduk saja sudah saudara. Masih dapat dua saya. Nah, kondisi aja oleh Agus. Apa terjadi? Depan kepada Budi Tait, pada Manggung Budi Tait, gagal Budi Tait masih ya itu Ujang masih Agus di sana saudara, umpan kepada Budi Tait ancam bola terhenti sebentar Budi Tait, kita tidak tahu kemungkinan dapat merobek jala yang dijaga oleh Ujang. Ada pantulan bola terburu-buru untuk diselesaikan oleh lebih baik kepada Bagas. Masih Bagas, kosong ke depan kepada Marta. Terbosan di sisi belakangan Marta. Masih Marta di sana. Main-main oleh Bakri. Satu saja penyelamatan dilakukan di saudara-saudara. Masih Asnawi di sana. Masih Asnawi. Sampai terima kasih kepada Bagas Aslawi. Kepada Prenki. Mari Prenki. Bagas. Masih dapat diantisipasi oleh Wahyu di sana. Pada Agus. Masih Agus. Oh salah umpan. Prenki. Go ke depan Prenki. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Masih Prenki di sana. Langsung salam bapak ini. Thank you bagi kami. Apa dengan diskusi juga. Maju ke Rogi Sri saudara. Dia sampai cukup baik kepada Ujanto. Apa yang terjadi? Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Inilah dia 25. Suka pojok kali ini dilakukan oleh Bagas di sisi sebelah kanan Sri saudara. Rumah dilakukan. Aduh. Luar biasa. Sambran yang dilakukan oleh Nazri saudara-saudara. Kita lakukan saja. Nomor 25. Amu ke depan kepada Adi. Masih Adi di sana. Amu juga Adi. Yang garam saudara.
Ini adalah betul-betul menegangkan saudara-saudara. Ya, tembakan terakhir dari ini saudara-saudara. Tiga bagian musik. Mau ditahu saudara-saudara, kita nantikan saja tembakan lagi yang mau ditahu. Penyelamatan yang dilakukan terarah di pembaca bayang hijau. Tapi sahabat penyelamatan dilakukan. Ini adalah sobat-sobat terakhir saudara-saudara. Penyelamatan yang dilakukan. Inilah Bagas, masih Bagas, bersama kepada Bagas, masih Bagas untuk kepada Marta, 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 pelaju kencang mendahului pergerakan dalam gol bagus. Tinggi ke belakangan Agus. Masih Agus. Ke depannya Agus. Tanduk saja sudah saudara. Selamatan dilakukan oleh pertahanan lembaga sahabat sekali. Sudah dibunyikan sudah saudara. Berarti pertandingan di babak yang kedua ini sudah usai. Berarti pertandingan seluruhnya telah berhadapan kepada semua sekali dan pengawas pertandingan telah memimpin 2-9 terutama coach dari Facebook Raja Mega berbagi di seluruh panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah hadir.